Halo guys, welcome to San Diego. Salam Poke. Salam Toke. Kali ini kita bakal lihat gecko yang lagi netes. Nah, ini ada inkubator, teman-teman nanti bisa lihat inkubatornya juga dikit-dikit. Ini inkubator cowok, tapi apa aja ada yang netes, makanya kita lihat. Kita belum pindahin juga soalnya. Ada beberapa ekor yang netes. Yuk. Oke guys, ini inkubnya, ini inkub cowok, jadi agak kecil yang. Nah, ini ikutnya. Ini ada beberapa ekor yang netes. Kecil kok mati. Ini. Nah, ini ada beberapa ekor yang netes hari ini pagi ini. Ada ini. Mungkin hypo atau super hypo ya. Kayak gini. Netesnya hypo atau super hypo kayak gini guys. Ini bapaknya Lemon Frost White and Yellow Maxima Eclipse. Terus induknya super hypo tenggiring. Oh ini anakan dari super hypo sama Sunblue. Jadi ini super, ini SHTCTP head tremper. Beda ya tadi, kalau tadi kan agak pucet ya, karena indukannya ada snownya, artinya tidak mengembangkan tangerine-nya ya. Ini beda. Ya. Terus yang ini kayak ada possible white and yellow nya soalnya kelihatan tuh lepas, kelihatan apa warnanya reduce, tapi ini enggak terlalu sih, kayaknya bukan white and yellow, belum masuk. Tokeknya bunyi guys. Itu yang bunyi adalah tokek Lucy, kayaknya mereka mau kawin deh. Oke, ini udah ya tadi. Tentunya kembali. Kok warnanya beda-beda mas? Iya, soalnya poligeniknya beda. Jadi bukan warna telurnya. Oh, warna telur. Kalau warna telur itu karena ada yang kotor, ada yang enggak. Jadi kalau ini kan pas bersih banget. Ini telur mahal loh guys. Ini telur white knight kawin sama super snow bellhead white knight. Ini pas bersih banget, pas baru keluar aku ambil. Ada juga yang telurnya pas di kokopit, terus udah di apa? Udah di gali, udah dipendem ya. Dipendem tuh apa? Bahasa Indonesia. Udah ditimbun pakai kokopit jadi dia kotor. Ini kita juga ada beberapa yang netes lagi. Wow. Cakep banget. Ini adalah bold strip ya teman-teman. Ini bold strip, kawin sama bold strip. Ini juga, ini satu clutch tadi di sini, tapi pada mencar-mencar. Ini yang menteskan baru dua ini sama ini. Ini bold strip yang benar-benar tajam banget karena bloodline Afghan. Nah ini ada nose bandnya kalau teman-teman bisa lihat. Nose band-nya tuh garis di atas hidung ini. Gimana ya cara lihat ini? Kelihatan ya, ada kayak garis tebal di atas hidungnya. Jadi kayak garis melengkung gini. Itu namanya nose band. Kemudian ini, yang ini malah bagus banget, stripnya hampir
Hampir full, cuma ada portalnya sedikit. Kalau yang ini ya udah cukup lah. Nggak terlalu nembus, tapi udah pasti tebel banget ini. Kalau yang ini nanti bakal mutasi ke coklat. Mungkin coklat tua ya. Nanti kita lihat amati mutasi ini. Cakep banget, guys. Kok nggak langsung dipisahin, Mas? Nanti dulu, tunggu dulu. Paling ya nanti siang udah dipindah. Yang ini Max Snow Lemon Frost kayaknya. Karena kan dari White and Yellow, Max Snow Eclipse Lemon Frost sama Tremper Lavender ya. Kita lihat hasilnya, ini mutasinya cakep banget yang jelas. Ini harganya juga lagi naik banget. Bold strip 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 pokoknya lagi naik. Bold strip ini apalagi yang tremper paling bisa sampai, kalau tembus kayak gini bisa sampai 1 atau 2 juta. Kalau yang ini mungkin ya hampir sama ya, atau bahkan bisa lebih. Oke, jadi ball strip ini kan dia poligenik ya teman-teman. Jadi sifatnya itu akan menurun dari bapak ibunya. Kemungkinan ini itu lebih baik dari bapak ibunya, tapi juga bisa lebih buruk dari bapak ibunya. Makanya kita selective breeding, yaitu dengan mengawinkan indukan-indukan yang terbaik. Nanti anakannya bisa kita lihat. Kalau ball strip sih entusnya udah kelihatan biasanya. Kalau kayak gini kan udah kelihatan pasti. Kalau ini hampir full ya, cuma ada satu portal. Kalau ini ada dua portal. Ada juga ball strip yang nggak berbentuk ya, cuma ada portalnya banyak di ekor misal. Tapi ada juga yang malah keluar jungle. Tapi jarang sih kalau ball strip, kalian sama ball strip. Ya bisa keluar jungle tapi kemungkinannya kecil. Ya sama kalau kita ngawinin jungle sama jungle, keluar ball stripnya kemungkinan kecil. Project San Diego ini emang lagi ngarah ke bold. Jadi bold nggak cuma strip, tapi juga ada bold jungle dan bold banded. Bahkan bold banded ini yang menurutku paling susah, karena membuat atau mempertahankan tebal dan rapi itu yang sangat susah di banded. Karena banded kan cenderung normal ya, cenderung normal. Maksudnya bukan bold. Nah, ini kita bikin bold tapi yang banded. Udah ada beberapa anakannya, udah pernah saya share juga. Mungkin aku perlu ambilin indukannya guys, biar teman-teman tahu bayangan indukannya seperti apa. Oke, ini beberapa indukan ball strip ya. Dari kita nanti anakannya bisa kita bandingin. Ini kawin sama yang, tapi keluar ada yang albino. Ini induknya mereka yang berdua ini adalah yang ini. Ini ball strip berulan Afgan ya, jadi ada kayak nose band. Tahu nose band, jadi kayak garis di atas hidungnya, kelihatan banget kan. Terus pattern kepalanya juga khas banget kalau yang bloodline Afgan. Ini bapaknya lagi mau shading kan, lagi buram. Kalau lagi cerah bagus banget. Motif kepalanya juga cakep. Ini anaknya kita harapkan lebih bagus dari kedua orang tuanya ya. Mantap guys.
Ini yang Max No Lemon First ini kayak dia apa lahirnya prematur ya mungkin, jadi kecil banget dan kurus. Jadi kita harus rawat lebih hati-hati guys. Ya, kalau ada pertanyaan tentang poligenik bold stripe atau bold jungle atau bold banded, bisa tanya di komentar, mungkin kita bisa bahas di vlog yang lainnya. Terus tentang poligenik tadi, harganya itu yang menyesuaikan sama kematangan poligenik tersebut ya teman-teman. Kalau misal nih baru apa ya, istilahnya baru dimatengin gitu ya, masih mungkin harganya agak ini. Tapi kalau udah bener-bener matang, udah stripnya udah tebel, udah full, itu harganya juga mengikuti, karena bikinnya juga nggak mudah teman-teman. Jadi nggak segampang bikin combo mob ya. Kalau combo mob kan tinggal ngikutin rumusnya. Kalau ini kita harus kayak semacam selective breeding, jadi harus bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ya, bisa sampai yang strip kayak gini. Nah, buat teman-teman yang mau apa istilahnya, mau adopsi bull strip, baiknya dilihat dulu yang ternak siapa, terus dia udah mengembangkan berapa lama, terus lihat juga visualnya, lihat juga mungkin parentsnya, bapak ibunya. Itu teman-teman percayakan aja sama breeder-breeder yang sudah terpercaya. Kalau nggak gitu juga bisa juga lihat dari visualnya. Pokoknya jangan sampai kita semacam apa ya, terlalu mudah percaya ya. Harga murah terus ternyata ya nggak kuat genetiknya, itu sayang kan. Padahal kita kan kalau mau ternak kan harus apa ya istilahnya, tahu silsilahnya, terus yang dikembangin apa gitu. Thank you, mungkin gitu aja ya teman-teman. Makasih banyak udah nonton. Oh ya, jangan lupa subscribe. Kalau misal teman-teman suka juga bisa like. Kalau teman-teman pengen berbagi sama teman-temannya juga bisa share. Jadi kita majukan bersama-sama dunia perkekuan di Indonesia. Mungkin gitu aja ya teman-teman. Vlog kali ini. Dan salam tokek. Oh iya guys, kalau kalian minat sama Gekko-Gekko dari Sanjay Gekko, caranya gampang banget, tinggal follow Instagram Sanjay Gekko, terus lihat di highlight story. Jadi highlight story itu adalah story yang diabadikan. Jadi ada di atas itu, di atas postingan itu ada highlight story. Nanti teman-teman lihat ada 5 ya, ada 5 highlight story yang isinya Gekko dijual. Udah aku kategorikan berdasarkan project dari Sanjay Gekko. Jadi yang pertama ada ninja atau yang tebel-tebel ini, yang bold banded, bold jungle sama bold strip, itu masuk ke ninja. Terus ada juga premium. Premium itu isinya Gekko-Gekko ya yang premium. Jadi kayak misal Eclipse, Raptor, terus Enigma itu, atau Lemon Frost itu juga masuk ke premium. Terus ada juga Super Snow juga ya, masuk ke premium juga. Super Snow, Super Snow Eclipse, Pipe atau semuanya itu masuk premium semua. Terus ada juga MP, Blizzard, suatu hari nanti kalau pas udah pada netes masuk ke premium, tapi sekarang lagi kosong stok Blizzard sama MP nya Terus ada juga highlight story, kan tadi udah ninja premium. Terus ada snow dan normal, jadi isinya snow dan normal aja. Itu menarik juga sih kalau pada suka basic basic.
Terus ada juga yang keempat adalah tangerine. Tangerine isinya semua tangerine ya teman-teman. Jadi ada tangerine sendiri, terus hypotangerine dan super hypotangerine. Itu masuknya ke tangerine. Mungkin teman-teman ada juga yang suka AFT. Itu ada highlight sendiri AFT. Gitu aja teman-teman. Thank you udah nonton. Selamat berbelanja juga kalau yang mau belanja. Salam token.